الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فرب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Kita bersyukur dapat jumpa kembali di pembelajaran kitab Nahwu Wadih jilid 2 ini bersama kawan-kawan Ummahat angkatan ketiga. Minggu lalu kita sudah memasuki pembahasan baru tentang al-i'rabu al-mahalli, i'rab secara kedudukan saja. Pada kita jelaskan juga pembagiannya, pembagian i'rab pertama, i'rab zahir. I'rab secara zahir harakatnya jelas terlihat di akhirnya, ja'a Muhammadun. Muhammadun fa'il marfu'un bidhamma zahirah. Yang kedua, i'rab takdiri. Dibayangkan saja takdir. Harakatnya nggak kelihatan jelas, nggak jelas. Contohnya ja'a Musa. Musa fa'il marfu' bidhamma muqaddarah. Dhammanya nggak zahirah tapi muqaddarah. Lita'adzur karena sulit. Musa yu nggak bisa. Tetap dia. Musa. I'rabnya dikira-kira saja, dibayangkan domahnya. Yang ketiga sekarang, i'rab al-mahalli secara kedudukan saja. Secara kedudukan, bukan zahir, bukan pula takdiri. Biasanya pada kata-kata yang mabni. Kata yang mabni. Contohnya huwa. Huwa talibun. Dia seorang pelajar. Huwa ini kan domir ya, domir munfasil mabniyun al-fathi di mahalli, menempati posisi rafa sebagai mubtada di mahalli rafa mubtada. Jadi dia huwa sama kedudukannya dengan kata yang dibaca rafa. Kalau kita ganti huwa menjadi Muhammadun atau Muhammad, i'rabnya jadi zahir. Muhammadun. Oh, zahir kan? I'rabnya bukan mahalli. Kalau huwa karena dia mabni, i'rabnya tidak zahir. Secara kedudukan saja sama dengan Muhammad. Itu maksudnya i'rab mahalli. I'rab secara posisi atau kedudukan. Ya, kita baca Munela mungkin. Kita baca Ma huwa Halliyu, Halo. apa itu i'rab mahalli? Lagi Om, nggak kedengeran. Ma huwa? Oh, suaranya nggak ada ya Ustaz. Ada. Ma huwa al-i'rabul mahalliyu? Ada nggak Ustaz? Apa itu? Ada. Apa itu? Apa itu i'rab mahalli? Al-i'rabul mahalliyu huwa taghayyurun i'tibariyun bisababil 'am. Fala yakunu zahiran wala muqaddaran wala muqaddaran. Sampai situ dulu ya Ustaz. Boleh. I'rab mahalli adalah Hal adalah perubahan i'tibar. I'tibar i'tibar. itu apa ya Ustaz? Perubahan secara secara anggapan saja, anggapan. Oh iya. Ustaz. Perubahan secara anggapan saja di amil. Sebabkan ada faktor yang merubah, disebabkan adanya faktor. Bisa apabila amil, disebabkan adanya faktor. Oh, disebabkan adanya faktor dan tidak nampak dan tidak pula dibayangkan. Tidak nampak dan tidak pula dibayangkan. Wa idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadi'il i'rab, terletak salah satu kalimat yang mabni, salah satu kata yang mabni. Mabni yang mabni pada tempat, menempati pada salah satu tempat dari tempat-tempat i'rab atau kedudukan apa kata yang sih? di Arab. Kata yang di i'rab.
La yataghayyaru akhiruha. Akhirannya tidak. Dan dia tidak berubah akhirannya. Wa yuqalu innaha fi mahalli raf'in aw nasbin aw jarrin aw jazmin ala hasabi mawdi'iha fil jumlati. Dan dia dikatakan bahwasanya dia menempati posisi rofa atau nasab atau jar atau jazm sesuai dengan posisi pada Kalimat sesuai pada posisinya di dalam kalimat. ya, sesuai kedudukannya dalam kalimat. Jadi kapan kapan kata itu berkedudukan sebagai i'rab mahalli? Apabila Apabila terletak terletak di kata apa dia? Maksudnya kata apa? Kata apa saja yang i'rabnya mahalli? kayak domir. Kata yang mabni ya. Kata yang mabni kan Ustaz? Nah, maaf nih. Jadi huruf akhirnya tidak berubah. Ya kan? Nah, Huruf contohnya akhirnya domir gitu kan Ustaz? domir, contohnya domir atau mudhari yang mabni, ya kan? Kemarin tuh mudhari yang mabni ketika ada nun taukid kan? Mabni kan? Na'am Ustaz. Contohnya ini. Kita baca fi mahalli rafa' ya. Na'am. Suaranya Di putus tuh. mahali Fi mahall raf'in. contoh dalam kedudukan Contoh dalam kedudukan raf', menempati rafa posisi raf'. kata tersebut di domir anta Anta rajulun muhadzabun. Kamu rajulun adalah lelaki yang sopan. anta domir Suaranya nggak ada, Ustaz. Putus-putus. anta Tes-tes. Anta domirun. Anta. Anta domirun munfasilun. Mabniun alal fathi. Fi mahalli raf'in. Mubtada'un. Tidak. Ini jawabannya betul. Ya kan? Nah. Mabni Anta di mahal mubtada. Waduh ya. Nah, Ustaz. Ustaz suara. Gak apa-apa, pelan-pelan. Kalau Soalnya di sekarang aneh juga suara Ustaz putus-putus. sekarang fi mahalli Di mahal di nasbin. Menempati posisi nasab. menempati contohnya Sa'adtu ha'ula'il masakina. Oh, saya saya membantu, telah membantu saya telah membantu orang-orang miskin ini. orang-orang miskin ini. Oh, nah. Haula, haula ini isim apa namanya? Isim isyarah. Isim isyarah mabniun Mabniun alal fathi alal kasri. fi mahalli Fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. maf'ulun bihi dari saat itu kan? Betul. Kan? Nah, Ustaz. Yom haula mabniun ala al-kasri Fi mahalli nasbin maf'ulan bihi. Maf'ulan au ada maf'ulun, Ustaz. ulun salah artik Oh. maf'ulun bihi Nah, Ustaz. sekarang di mahalli Fi mahal jarin menempati posisi jar. Suaranya enggak ada. entah kalimatnya. Ataftu ala hadzal maridi. Saya Saya merasa kasihan merasa. terhadap pasien ini. Hadza Hadza itu isim isim apa dia? isyarah. Mabniun. Mabniun ala sukun. Fi Fi mahal. mahalli jarrin Ismun. atau Ismun. Majer. ismun majrur. Ismun majrur. Majelis. Dahlah kan Wah, sebelumnya ya. huruf. Itu enggak, Ustaz. Enggak, langsung aja. Suara Ustaz putus. Cukup alih jarin aja.
Oh, Al-Marid na'am, sebagai Ustaz. badalnya. Oh, badal. Al-Marid sebagai Nah, badal. badal. Itu. Hada isim Fi mahalli jarin apa? ism majrur. Ismun majrurun. Sekarang fi mahali apa lagi? Berikutnya. Fi mahalli Ali. jazmin. Menempati Jazmin. posisi. Mudore ya. Nah, Ustaz. Jazmin. La tashraban. La tashrabanna al-ma' al-kadira. Janganlah kalian, Janganlah kamu janganlah kamu sekali perempuan, sekali. Janganlah sekali janganlah sekali. sekali-kali kamu perempuan minum air keruh. Bukan kamu perempuan, Kalian. laki-laki. Oh, Anta. tashraban. Oh iya ding Ustaz. Oh namanya. Nah, Ustaz. Ada Nun nun apa tuh? taukid. Taukid. Ingatnya nun Jangan sekali miswah. sekali. Nah, Jangan sekali janganlah sekali kamu. sekali-kali kamu minum air keruh. Air keruh kotor. Tashrabanna fi'il Tashrabanna fi'lun mudari'un mabniun 'alal mabniun fathi. Mabniun 'alal fathi fi liittishalihi mahalli fi mahalli jazmin. bila Putus nahiyah putus putus Ustaz. fi mahalli jazmin. Karena adalah apa tuh? La nahiyah. Lanahiyah. Lanahiyah menjazmkan kan? Nah, Ustaz. Lanahiyah menjazmkan. Itu. Mabniyan ala al-fathi fi mahalli Mabniun ala al-fath fi mahalli jazmin. Fi'lun fi'lun majzum. majzum. Dijazmkan adalah larangan. Menjazmkan. Putus-putus mengelak. Syukran. Munailah. Afan Ustaz. Jazakallah khairan. Ummu Ardina mungkin. Ma huwa. Ma huwa i'rabul mahalli? Apa itu? Apa itu i'rab mahalli? Hmm. Al-i'rabul mahalli huwa, i'rab mahalli adalah tawayyurun. Lagi tagayyurun nam Tawayyurun iktibariyun iktiba iktiba iktibariyun bisababil amali. amil bisababil amili Bisababil amili. irob Salah. mahali adalah Irob mahali adalah perubahan secara anggapan saja. perubahan secara anggapan saja disebabkan oleh amal. Oleh adanya faktor. Ada amil faktor. Amin. Amin. Faktor. Fala yakun. Wala yakunu zahiran wala muqaddaran wa idza waqa'at kalimatan Artinya. mabniyatun. Artinya dulu. Kita artikan. Fala yakun. Zahiran. Wala Dan dia yakunu. bukan yang zahir. Dan dia bukan yang zahir dan bukan yang tampak, Bukan. yang dibayangkan, Bukan yang yang dibayangkan. dibayangkan. Bukan. 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 Wa iza. Wa iza waqa'at kalimatan mabniyatan. Kalimatun. Wa iza waqa'at. Wa iza waqa'at kalimatun mabniyatun fi maudi'in min mawadi'il i'rabi. La La yataghayyaru. yataghayyaru akhiruha. Nah, apabila ada kata yang mabni Apabila ada kata yang mabni pada maudi, posisi i'rab pada posisi i'rab, dari dia posisi tidak i'rab berubah. dia tidak berubah pada akhirnya. Nah, tidak berubah akhirnya seperti domir kan mabni nggak berubah kan? Nampak. Wa yuqal dikatakan
ويقول إنها في محل رفع أو نصب أو جر أو من على حسب موضعها في الجملة. Bahwasanya dia pada posisi rupa atau nasab atau jar atau jazm pada hasil mau Hasabi sesuai sesuai kedudukannya kedudukannya. pada kalimat. Menurut kedudukannya dalam kalimat sesuai. Sesuai. Tergantung, tergantung kedudukannya dalam kalimat. Kalau sebagai mubtada berarti fi mahalli Masuk gitu. maaf fi mahalli raf'in. Bimahirokin mubtada awal gitu. Kalau sebagai maf'ul bihi fi mahalli Nasbin. nasbin. Kalau ada huruf jar fi mahalli Jarin. jarin. Kalau ada jazm fi mahalli Bimahali jazmin. jaz. Jasmin. Kalau ada huruf jazm fi mahalli Di jazmin. mahali jasmin. Contohnya om fi mahalli Di mahali rokin. Menempati si menempati ropa. posisi kata yang menempati posisi kata yang dibaca rofa. Menempati posisi kata yang dibaca ropa. Ini kedudukannya sama dengan kata yang dibaca marfu, sama kedudukannya. Cuman nggak bukan zahir akhirannya, mabni tetap. Contohnya om, domir. Anta rojulun muhazzabun. Kamu seorang Kamu seorang laki-laki yang sopan. Betul. Ini jumlah apa ini, Om? Jumlah jumlah ismi ya. Nah, ini yang mubtada khabar kan? Ya, nampak. Nah, mubtada kan marfu kan? Maksud ya. Anta bisa dibaca antu, antu. Tidak, tidak pasti. Kenapa tidak boleh? Karena dia mabni. Nah, dia Tidak mabni boleh. selamanya tidak berubah. Anta mabni, anta domirun. Anta domerun munfasil fi Mabniun mahal mabniun ala fathi fi di mahali mahali rokin mubtadaun. mubtadaun. Nah, seandainya anta kita ganti Muhammad zahir kan Muhammad. Zahir tak nampak. zahir Muhammadun, jadi Muhammadun dan anta sama-sama dibaca roh Dibaca ropa. dibaca rofa, cuman anta mabni di mahali saja rofaknya. Saya Mudah-mudahan. dibayangkan. Nah, di mahali Di mahal. Yang kedua yang gitu. kedua Di mahali nasbin. menempati kedudukan kata yang dibaca Kedudukan kata yang dibaca menempati posisi nasab. nasab. Dia sama dengan kata yang dibaca nasab kedudukannya. Sama dengan kata yang zahir yang dibaca nasab. Contohnya, Ra'atu haula'il masakin. saya telah menolong orang-orang miskin ini. Saya telah menolong orang-orang miskin ini. Ini jumlah apa? Nah, jumlah fi'liyah ya. Ada fi'il ya. Ada fi'il, fa'il, dan maf'ulun. Maf'ulun bih. Maf'ulun bih itu. Ha'ula isim Isim isyarah. fi mabniyun Mabniun haulai. Mabniun ala fathih. haulai Fathih, bukan. kasri. Nah, fi mabniyun ala kasri fi Mabniun mahali isyarah. Fi mahali, apa dia? Nasbin. Fi mahali nasbin. nasbin. Apa dia ya? Mahfulun bih. Qulun bihi karena saada saada itu mutaaddi kan fiil yang mutaaddi ya. Ya, nampak. Haula boleh kan dibaca haula'a? Tidak. Boleh karena mabni ya. Di fi mahali saja. Waktu ya. Ada yang kita omong, Kak.
Nah, berikutnya di mahal jar. Di mahalli jarin. Menempati posisi kata yang dibaca. Menempati posisi kata yang dibaca jar. Jar. Biasanya ada huruf jar. Atof tuh. Atau itu ala hazal maridi. Saya merasa kasihan Saya merasa kasihan kepada pesakit ini. orang yang Masa sakit ini. Hadza isim hazal itu besarah. mabniun. Mabniun ala sukun. Betul. Fi mahal Di mahali, berarti dia jar ya, Sar. Di mahali jarin jarin. sebagai Di mahali jarin. sebagai isim Nah, isim isyarah. isim maja Isim? isim Isim? maja Isim majzum. Eh, bukan. Isim sebagai majrur. Isim isim majrur. majrur. Seandainya hadza kita ganti Muhammad bisa kan? Muhammad. Berarti lahir kan ala Lahir kan? Muhammadin. Ala Muhammadin. Nah, Muhammadin dan hadza sama-sama dibaca rafa kan? Ya, nampak. Cuman hadza rafanya secara mahali saja. Karena bisa nggak dibaca ala hadzi? Tidak, tidak. Mungkin. Tetap dia mabni ala hadza. Di mahali jarin isim majrur. Yang terakhir di mahali jazmin Di mahali jazmin. menempati posisi kata yang dibaca Menempati posisi kata yang dibaca jazm sukun. jazam sukun ya Ya. contohnya La tas robanna alma'a al apa? Kadaroh. Kadiro. Kadiroh. Kadiro. Kadiroh. Kadiroh. Jangan sekali-sekali kamu Janganlah sekali-kali kamu meminum air yang keruh, kotor. Nah, ini nah huruf La apa dia? harfu nafi. Nah, iya. Huruf nahi ya larangan kan? Ya, nampak. Nah, iya. Larangan. Jadi menjazmkan dia kan? Nampak. La tajlis. La tushrik. La taqra. Menjazmkan dia. Namun karena tashrabanna dia mabni ada nun taukid. Fi mahali saja jazmnya. Tashrabanna fi'il. Tasrabanna fi'lun mudari'un Mabniun. mabniun ala ini berarti fathi Ini huruf banyak tuh. Huruf banyak. mabniun ala fathi Ini al-fathi litisalihi binun. jitisalihi binun nintaukid Fi mahalli. fimahali berarti dia fimahali ro'in Bukan jazam adalah jazam fimahali jazam jazmin Fi sebagai mahalli jazmin sebagai fi'lun majuzum. fi'lun majzum. Fi'lim ya, fi'il yang dijazmkan kan? Ya. Nah, sekarang kau coba kalau kita nun taukidnya hilangkan. Dihapus nun taukidnya. Mbaknya jadi apa tuh? La tasrab. Nah, tashrab. Sukun jelas kan? Jelas. Yang tanda jazamnya sukun zahir kan? Bukan Nah, zahir. tashrab. Tashrab fi'il mudhari' majzumun. Bila. Wa alamatu jazmi. Tas Sukun. sukun. Zahir sukun. Oke ya. Mari kita masak. Alhamdulillah. Syukran. Kita Buka kelahiran. dia. Maruf. Umu. Fathan. Kita baca. Ma. Ma huwa. Bismillah. Ma huwa al-i'rabul mahalliyu mahalliyu? Apa itu? Apa itu irob Secara kedudukan? secara kedudukan al-i'rabul mahaliyu huwa i'rab secara kedudukan adalah taghayyurun i'tibariyun bisababil amil Ia adalah
Perubahan jadi perubahan apa secara tadi? anggapan saja. Secara anggapan saja disebabkan oleh Amil. amil, amil Amil artinya faktor. Contohnya amil itu adalah nahya, faktor huruf jar. Jadi amil itu huruf jar. Huruf jar kan amil, faktor yang menjarkannya. Fala yakun. fala yakunu zahiran dan tidak Mana? Tidak dibaca secara zahir. tidak dibaca secara zahir atau nampak, wala Atau wala muqaddaran tidak dan pula tidak pula dibayangkannya. dibayangkan, tidak pula secara muqaddar. Ya, bukan muqaddar. Wa idza Wa iza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadhi'il i'rabi. apabila ada kata yang mabni Dan apabila ada kata-kata yang mabni, terletak, waqa'at terletak terletak di kedudukan di i'rab. kedudukan i'rab, la La. la la tagoy la tagoy yaru La. akhiruha, La tidak berubah yataghayyaru. pada akhirnya. La yataghayyaru. La yataghayyaru itu. La yataghayyaru akhiruha. Akhirnya tidak. Akhirannya tidak berubah. Wa Karena dia yuqalu mabni kan? Ana mabni kan? la mustaf. Wa yuqal. Wa yuqalu innaha fi mahalli rafin. Dan katakan innaha. Dia menempati Dia posisi menempati posisi rofa. Au hmm. au nasbin au jarin au jazmi ala hasabin hasabi maudiha fi jumlatin. Atau posisi nasab, jar, atau jazm. Atau posisi nasab, jar atau jazm Sesuai pada ala sesuai hasabi dengan kedudukannya sesuai dengan kedudukannya di kalimat pada kalimat. kalimat. Nah, jadi pada kata yang mabni ya irab mahali ya, Nah, Mustaf. pada kata-kata yang mabni mabni ini sesuai kedudukannya. Kalau sebagai mubtada fi mahali Rafa'in. raf'in, kalau sebagai maf'ul bihi fi mahalli, Fi mahalli nasbin. kalau ada huruf jar fi mahalli, Fi mahalli jarin. kalau ada huruf jazm Fi mahalli jazmin. mahalli jazmin. Contohnya ini umum han fi mahalli Fi mahalli rafa'in. mahalli raf'in. Pada Contohnya kedudukan yang dibaca rafa'in. contoh kalimatnya anta Anta rajulun muhazzabun. kamu Kamu lelaki yang sopan. sopan. Ini jumlah apa? Jumlah ismiyah, Ustaz. Jumlah ismiyah berarti mubtada khabar kan? Nah, Ustaz. Dan mubtada dibaca rofa kan? Rofa dengan dommah. Antu bisa dibaca dengan antu. Tidak bisa, Ustaz. Bisa. Ini mabni, si mabni ya kan? Nah, Ustaz. Anta domirun. Anta domirun munfasil mabniun al-fathi fi mahali raf'in mubtada'un. Sah, di mahdar mubtada. Sama seperti Muhammad kan? Muhammadun, rajulun, muhadzabun. Kalau Muhammad irabnya Zahiran nampak. zahir. Nampak jelas. Sekarang di mahalli nasbin. Fi mahali nasbin. Menempati Pada posisi kata kedudukan menempati posisi kata nasab.
Yang dibaca nasab. Dibaca nasab. Biasanya maful bih. Contohnya om, sa'ad tu. Sa'adtu ha'ula'il masakin. Ini jumlah apa? Jumlah fi'liyah ya Ustaz. Fi'liyah. Fi'liyah fi'il lazim atau mutaaddi. Mutaaddi. Karena Tadi dia butuh butuh objek kan? objek. Nah, misalnya. Nah, haula isim. Ha'ula isim isyarah. Eh, bukan. Isyarah Oh. betul di jamak. Isim isyarah. Isyarah mabniun. Mabniun 'ala kasri. Kasri di mahal Fi mahalli nasbin maf'ulun bih. sah gitu. Ketiga di mahalli Jar fi mahalli jarin. Pada kedudukan yang dibaca jar. contohnya atof tu Atoftu ala hazal marid. Marid. tuh, saya merasa kasihan dengan Saya merasa kasihan kepada orang sakit ini. orang sakit ini. Ala harfu Ala harfu jarin. hadza isim Hadza isim isyarah. mabniun Mabniun ala al kasri. ala Ala kasrah sukun. Ala ala sukun. sukun fi mahal Fi mahalli jarin isim majrur. majrur terakhir di mahalli Fi mahalli jazmin ya. menempati posisi kata yang dibaca Menempati posisi kata yang dibaca jazm. contoh La tashrobannal ma'i ma'a al-kabiru. lebih Ma'al kabiru. ma'al Ma'al kadiro. Ma'al kadir na'at betul. Lah itu huruf apa dia? Huruf na penaf harfu nahiyah Harfu ya. harfu nahyin. Nahin, nahin. Harfu nahyin wa jazmin. Oh, nah. Harfu nahin wa jazmin. Yang menjazmkan kan? Nah, Ustaz. Menjazmkan mudhari. Tapi karena mudhorinya bersambung dengan nun apa itu? Nun taukid, Ustaz. Oke, ya mah benih. Ya. Tashrabana fi'il. Tashrobana fi'il mudhari mabnun 'ala al-fathhi liittishalihi binun tawkid tsaqilah Fi mahalli. fi mahalli jazmin. Fi mahalli jazmin majuzu fi'lun majuzu Fi'lun majzum. Nah, fi'il majzum fi'il yang dijazm karena adanya lah. Nah, Karena Ustaz. seandainya kalau tanpa ada nun taukid, mbaknya menjadi La tashrob. jadi sukun kan? Nah, Ustaz. La tashrab kalau nun taukidnya kita hapus. Jelas sukunnya tuh om. La tashrab dijazmkan kan? Waduh ya. Insya Allah, Ustaz. Mufakat. Ini Rob mahali itu namanya Om. Wala tashrab tashrab. Syukran. Mufakat. Jazakallah khairan. Waalaikumsalam, Ustaz. Om Yusuf mungkin. Ahlan wasahlan. Ahlan bikum, Ustaz. Syukran. Om Yusuf. Ahwan, Ustaz. Malam kosong waktunya Alhamdulillah, ya, Bang. boleh ikut ya, Ustaz, ya. Waktu kosong luang. Eh? Iya, insya Allah. Kosong. Insya Allah ya. Tapi kondisi belajar malam beda dengan pagi, Om. Iya, Ustaz. Nggak apa-apa, Malam Ustaz. biasanya Jadi... udah, malam biasanya udah tenaga sisa-sisa aja. Udah, Ya, kayaknya biasa itu pagi. Ustaz lebih apa namanya lebih lebih apa detail sih ngajarnya di sini. Nah, kita latih terus ya, cara rinci ya. Iya.
Ini udah kita bahas kan dulu ya, Yusuf. Dulu ya Ustaz. Nah, dengan Tapi udah. umahat angkatan satu kan. Nah. Nurul Jalal lagi, tafadhali. Al-i'rabul mahalli. Nah, irob secara I'rab secara kedudukan. kemarin minggu lalu kita jelaskan irob ada tiga. Pertama irob I'rab zahirah, zahir, yang kedua I'rab irob mahalli sama I'rab kedudukan takdir, takdiri. takdiri irob muqaddarah dibayangkan. Bayang, bayangkan. Ini bukan dibayangkan tapi menempati kedudukan saja, bukan dibayangkan, bukan zahir. Ya, ma huwa. Ma huwa al-i'rabul mahalliyu? Apakah Apa itu itu? i'rab mahalli kedudukan? Hmm. Al-i'rabul mahalliyu, i'rab mahalli huwa dia adalah Tagayyurun. tagayyurun i'tibaruyun Iktiba. i'tibariyun bisababil amili Dia adalah perubahan perubahan dia secara adalah anggapan perubahan saja. i'tibari itu secara anggapannya dia Nah, adalah anggapan perubahan saja. secara anggapan saja disebabkan karena amil. Amil artinya faktor, ada huruf jar, ada huruf jazam, itu namanya amil. Dalam huruf nasab. Oh iya. Asab namanya amil, huruf yang bisa merubah kata setelahnya. Fala yakun, Fala yakunu zahiran. Dan dia bukan tidak. secara zahir. Dan dia bukan sebagai zahir. Wala muqaddaran. Dan tidak juga dibayang-bayangkan. Wa'idha waqa'at kalimatun mabniyatun fi maudhi'i min maudhi'i maudhi' al-i'rabi. Dan Min apabila mawadi, min mawadi al-i'rabi. bi mawadhi' al-i'rabi. Apabila terletak Dan suatu kata yang mabni, apabila terletak suatu kata yang mabni pada pada posisi dalam kata yang posisi i'rab. posisi dalam posisi posisi i'rab la yataghayyar la yataghayyaru akhiruha tidaklah Maka berubah aku. akhirnya Nah, jadi tidak berubah karena dia mabni kan? mabni Jadi i'rab mahali pada kata yang kata yang mabni mabni. Wa yuqal, wa yuqalu innaha fi mahalli raf'i au innaha fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin au jazmin ala hasabi mawdi'iha fil jumlati. Maka dikatakan bahwa sanya pada posisi rofa atau posisi nasab atau posisi jar atau posisi jazm pada sebab sesuai ala hasabi, sesuai kedudukannya. dan sesuai kedudukannya pada kalimat. Nah, pada kalimat. Contohnya, in mahali raf'in anta, Anta rajulun muhadzabu. Kamu kamu itu seorang, laki-laki yang beradab. anta dhamir Anta dhamirun raf'in munfasilun. rafanya kita buang aja. Oh, terlalu boros. Anta domir. Anta dhamirun raf Anta dhamirun munfasilun. Mabniun ala al-fathi fi mahalli raf'in mubtada'un. Nah, mubtada dia. Ya kan? Anta adalah domir munfasil mabni di atas fathah menduduki posisi rofa sebagai mubtada. Nah, sebagai kata yang mubtada sama dengan Muhammad dan ya kan? Naam. Kalau diganti. Ya kan? Oke. Sekarang fi mahali nasbin saat tuh. Sa'attu haula'il masakina. Saya telah Aku membantu. membantu orang-orang miskin. Saat tuh fi'il dan Sa'atu fi'il dan
fi'lun wa fa'ilun. Sa'ada fi'lun madin mabniun 'ala sukuni la litisalihi bita'il mutaharrikati. Fata'ul mutaharrikatu. Fata'ul mutaharrikatu dhamirun muttasilun mabniun 'ala dhammi fi mahalli raf'in fa'ilun. Haulai. Ha'ula'i ha harfun tanbihi. Tanbihu. Haulai. Harfu tanbihin. Oh, benar ya. Harfu tanbihi. Hint. Ulai. Ya. Hin. Ula'i ismun isyaratun mabniun Mu. 'alal kasri. Itu kita. Mudafun ya Ustaz. Ismu Mudaf. isyarat. Ismu isyaratin mabniun 'alal kasri fi mahalli nasbin maf'ulun bihi. Nah, itu في محل نصب مفعول به أنا في محل جر عطفت عطفت على هذا المريض. saya merasa عطفت kasihan saya merasa kasihan pada orang yang sakit itu. langsung على harfu Ata على oh ala harfu jarin mabniun ala sukuni la mahala lahu min al i'rabi. dia nggak punya kedudukan dalam Eropa. Hadha. Alah. Right. Ya. Harfu Alah jarin. sudah. Hadanya. Hazan. Hadha ha harfu tanbihin. Za ismun isyaratin mabniun ala sukuni fi mahali jarin bi ala. Itu dia. Za ismi isyara mabni di atas. Mabni di atas sukun. Menempati. Menempati posisi jar Dengan adanya dengan adanya ala bi ada dengan adanya ala sekarang fi mahali jazmin la la tashraban al ma'al kadiro jangan kadiro sekali-sekali jangan sekali-sekali kamu minum air yang mendidih yang keruh kotor eh salah yang keruh itu yang kotor. La harfu nahyin wa jazmin wa jazmin mabniun 'ala sukuni la mahala lahu min al-i'rabi. Dia tidak punya kedudukan dalam Arab. Huruf, sekedar huruf saja kan? Ya, huruf Huruf nahi tidak dan punya huruf kedudukan. jazm mabni di atas sukun dan tidak ada posisinya di dalam i'rab. Dia menjazmkan kan? Ya. Tashroba. Tashroba fi'lun mudhari'un mabniun 'ala al-fathi. المضارع مبني على أساس فتحة لاتصاله بنون التوكيد ثقيلة في محل جزم بلام النهية نعم من الناحية وفا لتشرب دوري أحسن يبقى مبني يبقى مبني دي تصفح di atas fathah dan bersambung dengan nun taukid yang tasdid ya yang berat tasdid berat menempat di menduduki posisi posisi jazm karena ada dengan karena ada lam nahiyah nahiyah larangan ya kan lam larangan fa'ilu dhamir mustatirun fa'iluhu dhamirun mustatirun takdiruhu anta. Dan nah gitu fa'ilnya adalah domir yang tersembunyi takdirnya adalah anta. nah, itu dia Umu Yusuf namanya i'rab al-mahal Ya Rob mahalli. nah kode ya Wa'ada Ustaz. jazakallahu khairan Wa iyyakum Ustadi. Mulailah kembali. Al-amsila itu. Bagus. Al-amsila. Al-amsila tuh. Nabil, belum tidur, Nabil. Hit. Belum tidur ya? Belum, Ustaz. Nah, kapan tidurnya? Ini lagi diusap-usap, Ustaz. Fadali, Wahid. Ante Wahid, anta rajulun. Anta rajulun muhazzabun. Kamu seorang Kamu seorang laki-laki yang sopan. Senang Man sa'atu haula'il masakini. Masakina. Sakinah. Sa'atu haula'il masakina. Saya telah Salasa. membantu. Oh, saya telah
miskin. Salasah ataftu ala hadzal maridi. Saya merasa kasihan terhadap pasien ini. أربعة. Arba'ah, la tashrabanna al-ma' al-kadira. Janganlah sekali-kali kamu minum air keruh. Langsung al-bahsu ya. Nah, Al-bahsu. Ustaz. Al-bahthu. Mana Ustaz? Bentar ya, biar. Salil awali mubtada'un. Kata Ulangi, anta. Om. Ulangi. Kalimatu anta. Enggak ada suaranya, Ustaz. Kalimatu Enggak. anta. Kalimatu anta fil misalil awali mubtada'un. Kata anta. Kata anta pada contoh pertama sebagai mubtada. Walam tazhar 'alaiha ad-dhammatu li'annaha mabniyatun. Tidak. Padanya Kenapa? dhammah. Tidak nampak padanya. Dhammah karena dia adalah mabni. Putus-putus. Walau anna isman mu'raban halla mahallaha lakana marfu'an bid-dhammati. Dan Seandainya. sekiranya dan seandainya Dia berbentuk. dia berbentuk isim mu'rab yang menempati posisinya, Pastilah dia dibaca. maka dibaca marfu' dengan dhammah. Dhammah zahirah, ya kan? Nah. Lidzalika yuqal. Walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal fathhi fi mahalli raf'in. Dan oleh karena itu, dia dikatakan dalam i'rabnya sesungguhnya dia adalah mabni di atas fathah menempati posisi. Si rofa, seperti posisi rofa sebagai mubtada. Wa Tes, tes, tes. kalimatu Wa kalimatu haula'i fil mithali tsani maf'ulun bihi. Dan kata haula'i pada contoh kedua sebagai maf'ulun bihi. Walam tadhhar 'alaiha al-fathatu li'annaha mabniyatun. Dan tidak tampak padanya fathah karena dia. kata yang mabni. Walau. Walau anna isman mu'raban halla mahallaha lakana mansuban bil fathati. Dan sekiranya, Seandainya seandainya dia isim berupa dia berupa isim mu'rab menempati posisinya, maka pastilah dibaca dibaca mansub, pastilah ia dibaca mansub bil fathah. Mansub. fakta zahirah, ya kan? Lidzalika. Walidzalika Walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'alal kasri fi mahalli nasbin. Dan oleh sebab itu dia dikatakan dalam i'rabnya dia sesungguhnya dia mabni di atas kasrah menempati posisi nasab Sebagai maf'ulun. sebagai maf'ulun bihi. Walihada sababi. Walihada rabi kalimatu i'rabi kalimati hadza fil mithali tsalitsi innaha mabniyatun 'ala sukuni fi mahalli jarrin. Dan oleh Lianna. sebab itu li'annaha masbuqatun biharfi jarrin. Oleh karena ini Oleh karena itu juga dikatakan dalam i'rabnya kata hadza sesungguhnya dia adalah mabni di atas sukun menempati posisi jar karena karena didahului dengan huruf jar. ala tadi kan, ya kan? Naam. Fi i'rabil fi'li. Wafi i'rabil fi'li tashrabanna fil mithalil akhiri innahu mabniyun 'alal fathhi fi mahalli jazmin libina'ihi wa Wadukhuli. alaihi wadukhuli wadukhuli la nahiyati alaihi. Nah, Itu Ustaz. betul. Pada i'rab fi'il tashrabanna. Ya'rab fi'il tashrabanna pada contoh yang terakhir
Sesungguhnya dia adalah mabni di atas fathah, menempati posisi jazm. Karena artinya dia. Dan masuknya la an-nahiyah padanya. Al-Qa'idah itu. Al-qa'idatu idza waqa'at kalimatun mabniyatun fi mawdi'in min mawadi'ir raf'i awin nasbi awil jarri awil jazmi la yataghayyaru akhiruha. Apabila ada kata yang mabni Berada di tempat yang rofak. ada di tempat yang rofa atau nasab atau jar atau jazm tidak berubah akhirannya. Bayukal. Wayuqalu innaha fi mahalli raf'in au nasbin au jarrin au jazmin ala hasabi mawdi'iha fil jumlati. Dan kata tersebut Kata tersebut dikatakan bahwasanya ia menempat posisi rafa nasab atau jazm. Rofa atau nasab, jar atau sesuai. jazm sesuai dengan kedudukannya dalam kalimat tersebut. Nah, sesuai kedudukannya, sesuai jabatannya dia dalam kalimat sebagai mubtada kah atau maf'ul bihi kah. Ada ya. Nah, Ustaz. Tanpa diartikan al-bahsu. Al-bahthu. Iya, sebentar. Kalimatu anta fil mithalil awali mubtada'un walam tazhar 'alayha ad-dhammatu li'annaha mabniyyatun walau anna isman mu'raban halla mahallaha lakana marfu'an bid-dhammati walidhalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyyatun 'ala al-fathhi fi mahalli raf'in wa kalimatu ha'ula'i fil mithali ath-thani maf'ulun bihi walam tazhar 'alayha al-fathatu li'anna isman mu'raban halla mahallaha lakana mansuban bil fathati walidhalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'ala al kasri fi mahalli nasbin Walidhalika. ولهذا السبب يقال في إعراب كلمة كلمة هذا في المثال الثالث إنها مبنية على السكون في محل جر لأنها مسبوقة بحرف جر وفي في المثال الأخير إنه مبني على الفتح في محل جزم لبنائه ودخول لا الناهية عليه لا الناهية عليه أما هي القاعدة تو القاعدة إذا وقعت كلمة مبنية في موضع من مواضع الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم لا يتغير آخرها. هل إيه؟ ويقال إن سبنتر سبنتر إن إيه دول كا أجنبي دول إيه سبنتر ويقال إنها في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم على حسب موضعها في الجملة. شكرا أم نيلة، جزاكنا خيرا. فنستطيع. أم فتحان ممكن؟ لانسون أم فتحان. حاضرة. أنا izin dulu si kecil rewel Ustaz. نعم. تفضلي. أم يوسف البحث لانسون. نعم Ustaz. البحث كلمة أنت في المثال كلمات مضاف الأول. مضاف لا بل التنوين يا كلمة أنت في المثال الأول مبتدأ ولم تظهر عليها الضمة لأنها مبنية ولو مضاف أن اسما معروبا حل محلها معربا ولو أن اسما معربا حل محلها لكان مرفوعا بضمتي ولذلك يقال في إعرابها إنها مبنية على الفتح في محل رفع وكلمات هؤلاء في المثال الثاني مفعول به ولم تظهر عليها الفتحة لأنها مبنية ولو أن اسما معربا حل محلها لكان منصوبا بالفتحة ولذلك يقال
بإعرابها إنها مبنية على الكسر في محل نصب، ولهذا السبب يقال في إعراب كلمة. هذا في المثال الثاني، إنها مبنية على السكون. المثال الثالث في المثال الثالث، إنها مبنية على السكون في محل جر، لأنها مسبوقة بحرف جر. وفي إعراب الفعل تشربن في المثال الأخير، إنه مبني على الفتح في محل جزم لبنائه ودخول لام ودخول لا الناهية متى؟ عليه. القاعدة القاعدة: إذا وقعت كلمة مبنية في موضع من مواضع الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم لا يتغير آخرها، ويقال إنها في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم على حسب موضعها في الجملة. شكرا بالغ اسمه يوسف. عفوا استاذ، الحمد لله. أم كاردينا لغسو البحث يا نعم، ده مانتلي البحث كلمات أنت في المثال الأول مبتدأ ناقص ولم تظهر عليها ضمة لأنها مبنية، مثال ولو أن اسما مؤربا حالا حل محلها حلا محلها لكنه لكان لكان مرفوعا بالضمة، ولذلك يقال وبذلك يقال في إعرابها إنها مبنية على الفتح في محل رفع. وكلمة هؤلاء في المثال الثاني مفعول نعم مفعول به ولم تظهر عليها الفتحة لأنها فايل يا فايل ولم تظهر عليها الفتحة فتحة فتحة ولم تظهر عليها الفتحة لأنها مبنية، ولو أن اسما مؤربا على محلها لكان منصوبا بالفتحة، ولذلك يقال في إعرابها إنها مبنية على الكسر في محل نصب، ولهذا السبب يقال في الإعراب كلمات كلمتي في إعرابي كلمتي مضاف إليه في إعراب كلمات هذا كلمتي هذا كلمتي هذا في المثال الثالث في المثال الثالث إنها مبنية على السكون في محل جر، لأنها مسبوقة بحرف جر مسبوقة 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 بحرف جر. وفي إعراب الفعل أشربن تشربن في المثال الآخر إنه مبني إنه مبني على الفتح في محل جزم لبنائه لبناء ودخول لبنائه لبنائه ودخول لا لن نهيت عليه. القاعدة القاعدة: إذا وقعت كلمة مبنية في موضع من مواضع الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم لا يتغير آخرها، ويقال إنها في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم على حسب موضعها في الجملة.
Alhamdulillah, syukuran bagus Bu Karina. Alhamdulillah, Bisa. Ustaz. Tidak kau heran. Sama Ummu Fathan masih simak ya? Bisa, Ustaz. Insya Allah. Al-Yom. Ya, Al-Bahthu. al-kalimatu anta fi misali awwali mubtada'in walam Mubtada'un. tazhar Khabar. mubtada'un mubtada'un walam tazharu 'alaiha Lam ad-dhammatu lam menjelaskan. walam tazhar 'alaiha ad-dhammati ad-dhammatu Apa ya? Betul. mabani mabaniyatun Sah. walau an isman mu'raban halla mahallaha lakana marfu'an bidhammati walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'ala al-fathi fi mahalli raf'in wa kalimat haula'i fi mithal tsani maf'ulun bihi walam tadhhar 'alayha al-fathatu li'annaha mabniyatun walau yang mana ya? Isman Betul, walau annasman. walau an isman mu'raban halla mahallaha lakana mansuban bil fathati walidzalika yuqalu fi i'rabiha innaha mabniyatun 'ala al kasri fi mahalli nasbin ولهذا هذا السبب يقال في إعراب كلمتين هذا كلماته كلمات أستاذ في حرف جر إعراب كلمتين هذا في مثال الثالث إنها مبنية على السكون في محل جر لأنها مسبوقة بحرف جر وفي نعم بحرف جر سبentar عفوا بنشط تاني وال وفي إعرابه وفي إعراب الفعل لا تشرب تشربنا في مثال الأخير إنه مبني على الفتح في محل جزم لبنائه ودخول الله الناهية عليه القاعدة إذا وقعت كلمة مبنية في موضع من مواضع الرفع من مواضع الرفع أو النصب أو الجر أو الجزم لا يتغير آخرها ويقال إنها في محل رفع أو نصب أو جر أو جزم على حسب موضعها في الجملة. الحمد لله بلوس من فتحا جزاك خيرا سلام سلام ini bagi ya jadi kesimpulannya kalau ada kata kerja atau kata benda yang mabni kita katakan dia mabniun alal fathi alal dhommi atau alal kasri fi mahalli menempati posisi apa dalam kalimat tersebut kedudukannya apa dia fi mahalli Raf'in kah sebagai mubtada atau fi mahalli nasbin sebagai maf'ulun bihi. Alhamdulillah. Sampai sini juga kita barakallahu fikunna jami'an wa nafa'allahu bikunna. Semoga Allah taala menjadikan ilmu kita semua bermanfaat. Amin. Syukran Ummu Yusuf, Ummu Karina, Munaila, Ummu Fathan. Terima Subhanakallahumma wa bihamdik. kasih. Malam Sabtu ya. Insyaallah. Malam Sabtu tadi ya. Hari Jumat, malam Sabtu. Siap Ustaz, insya Allah. Assalamualaikum. Assalamualaikum Ustaz. Ya Aminillah. Jazakallahu khairan Ustaz. Barakallahu. Ya, oke. Fathan. Iqbarakallah.